Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Idapar. Jadi di video hari ini aku mau share tips pecah telur untuk Shopee Affiliate bagi para pemula. Jadi itu supaya para pemula biar bisa cepat pecah telur, apa sih yang harus dilakuin gitu, dan produknya, pilih produk yang seperti apa, kemudian share linknya di mana. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu, boleh simak video berikut ini dan jangan di skip karena video yang bakalan aku share pastinya bermanfaat banget buat kalian semua. Oke, pertama kita pilih dulu ya produknya. Kalian pilih produk bisa di beranda Shopee langsung, atau misalkan di flash sale juga boleh. Dan misal di beranda Shopee affiliate-nya juga ada. Itu kan ada produk terlaris yang komisi ekstra dan lain-lain, itu ada di beranda Shopee affiliate. Tapi aku biasanya pilih di beranda biasa aja gitu. Jadi sesuai kebutuhan aja, produk apa yang memang pengen di-share gitu. Biasanya aku sesuai kebutuhan yang ada, sesuai kebutuhan yang aku pengen gitu loh guys. Nah, kalian juga bisa pilih di beranda. Yang penting syaratnya itu tokonya udah Star Seller, Star Plus Shopee Mall, dan supermarket gitu. Itu adalah syarat utama kalau misalkan kalian pengen dapat komisi. Kemudian kita scroll-scroll dulu produk apa yang bakalan di-share. Nah, kebetulan celana night pants ini juga lagi hits ya, lagi booming lumayan lah ya. Karena ini tuh celananya enak banget dan bahannya juga enak gitu. Ini tuh harganya 79 ribuan. Penilaiannya 4,9, jadi udah oke banget. Dan terjualnya sudah 2,9 ribu, jadi udah lumayan banyak banget ya guys. Kalian juga harus cross check ini tuh udah Star Seller apa belum. Dan ini tuh udah Star Plus guys, jadi ini aman banget buat kita share. Dan kita bakalan dapat komisi kalau misalkan kita share link produk ini. Dan biasanya aku nge-share foto doang guys, foto produk gitu. Kita download dulu foto produknya. Dan untuk download foto produk, silahkan pilih produk yang menurut kalian oke banget gitu. Maksudnya fotonya oke gitu. Oke, aku udah download fotonya. Kemudian kita langsung aja salin tautan. Klik panah, salin deh tautannya. Dan buat pemula, ini salin tautan gak usah di custom lagi ya guys. Jadi cukup salin tautan kayak gini aja. Dan kalau yang tanya, bener gak sih salin tautannya bakalan dapat komisi? Bener kok, selama ini aku dapat komisi dengan salin tautan seperti ini. Langsung aja back. Kemudian setelah menemukan produk, harga udah cocok, kemudian tokonya juga udah memenuhi kriteria, kalian tinggal pilih sosial media apa yang bakalan kalian gunakan untuk nge-share produk-produk gitu. Pertama, aku mau pilih Facebook karena Facebook tuh bener-bener oke banget menurut aku tempat share linknya. Jangkauannya luas, kemudian ya kemungkinan besar orang check out juga lumayan karena mudah banget untuk check out barang di Facebook. Sekali klik link, mereka bisa langsung dibawa ke toko Shopee-nya dan kemungkinan besar untuk check out juga lumayan. Tinggal masukin aja fotonya. Nah, fotonya udah masuk, baru deh tulis caption dan masukin linknya. Terus baru deh masukin tautannya. Posting, kita tunggu dulu beberapa saat. Nah, buat teman-teman yang udah posting di
Facebook itu sebenarnya kalian gak cuma bisa posting di beranda doang, kalian bisa posting di real Facebook, di grup-grup gratis gitu ya. Biasanya kan ada grup gratis tuh kayak grup jual beli baju atau misalkan grup jual beli baju bekas dan lain-lain. Kalian bisa memanfaatkan grup-grup itu guys, cuman hati-hati ya, jangan banget sering-sering share link Shopee Affiliate, karena nanti efektivitas Facebook kalian bisa diturunin jangkauannya sama si Facebook guys. Atau misalkan kalian sering nyepam banget, misalkan sehari sampai 30 link kalian sebar, itu jangan terlalu begitu. Nanti Facebook kalian bakalan terindikasi spam dan bakalan kena peringatan deh sama si YouTube gitu guys. Oke, udah nih. Ini udah muncul dan kalian harus cross check linknya itu udah oke apa belum. Ini linknya sih udah berwarna biru. Kita klik ya. Kalau link berwarna biru itu dijamin aman guys. Ini tuh bisa langsung membawa kita ke toko Shopee-nya langsung. Nah, oke, ini untuk share link di Facebook udah bener ya. Kalian wajib banget cross check untuk linknya, takutnya linknya salah dan gak bisa diklik. Ada yang komen juga di YouTubeku, kak kenapa sih kok linknya berwarna hitam dan tidak bisa diklik? Itu berarti ada masalah guys. Jadi tuh nanti linknya nggak bakalan bisa diklik. Atau kalau mau cross check, kalian lihat di akun yang lain. Misal kalian udah posting seperti ini nih, kalian bisa pakai akun lain buat mantau akun Facebook kalian linknya tuh udah bener atau belum. Jadi kalian bisa cross check linknya. Karena setahu aku kalau linknya berwarna hitam dan tidak bisa diklik, itu berarti ada yang salah dan bermasalah gitu loh. Dan seharusnya linknya itu pokoknya mau warna apapun itu, yang penting bisa diklik aja, bisa diklik langsung ke toko Shopee-nya. Oke guys, itu untuk posting di Facebook, mudah banget ya kan, dan harus rutin gitu, tapi jangan terlalu sering spam banget. Maksudnya kayak rutin sehari cuma 5 postingan atau misalkan sehari cuma 3 postingan, tapi ya targetnya harus benar-benar pas. Next, yang selanjutnya aku mau posting di Instagram. Di Instagram juga menurut aku lumayan ya jangkauannya. Terus selain itu juga di Instagram tuh mudah juga guys untuk share linknya, gak ribet gitu, gak ribet harus edit panjang dan lain-lain. Kita masuk dulu Instagram dan kemudian kita switch dulu akunnya, karena aku biasa pakai akun untuk racun Shopee itu beda lagi. Nah, ini adalah Dapper Official ya. Silahkan follow buat teman-teman. Ini akun aku yang digunakan untuk promosi Shopee Affiliate. Terus tinggal klik aja cerita. Dan kalian tinggal pilih deh foto produk yang mau kalian share atau yang mau kalian pakai. Nih. Terus kita pilih lagi fotonya. Biasanya tuh aku kalau di Instagram nambahin banyak foto guys, supaya buat pilihan aja gitu buat orang-orang, biar dia melihat apa banyak foto ya, lumayan ya, maksudnya kayak buat pilihan dia juga gitu loh. Tambah lagi fotonya. Nah oke, editingnya kayak gini juga boleh sih menurut aku, yang penting terlihat aja gitu. Atau mau dibikin kotak juga oke nih. Nah kayak gini. Terus kalau misalkan udah, bentar nih kayak belum rapi gitu nih. Nah, editingnya seperti ini sih cukup ya. Jadi ada yang nge-zoom juga untuk foto produknya. Baru deh masukin tautan. Nah, kayak gini. Terus kalau misalkan mau kasih caption,
tinggal kasih caption aja. Cuman aku sih jarang kasih caption ya. Cuman 70 ribuan. Nah, kayak gini. Udah deh. Posting. Nah, ini adalah hasil postingannya. Kalian bisa klik aja kalau mau lihat tautannya. Nah, ini udah oke. Jadi link yang tadi aku share di Instagram juga udah betul ya. Linknya langsung masuk ke toko Shopee-nya. Dan buat teman-teman yang kejar target untuk pecah telur, selain di Instagram, kalian bisa share link juga di WhatsApp, kemudian di Telegram, atau misalkan di YouTube Short, dan misalkan di link-link YouTube seperti aku. Aku biasanya juga posting di link YouTube seperti ini nih. Nanti aku kasih tahu ke kalian. Nih yang kayak gini guys. Jadi tuh selain di sosial media yang itu apa namanya kayak Facebook gitu-gitu, nih aku juga taruh linknya tuh di ini, di apa tuh, di description box gitu. Jadi di sini juga banyak yang lihat juga sih. Jadi lumayan gitu. Orang bisa nonton YouTube aku, tapi mereka sambil lihat linknya di description box. Dan memang ada yang check out juga karena laporannya ada juga gitu di Shopee affiliate aku. Oke guys, itu dia ya info dari aku, tips cepat pecah telur dari aku. Semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel YouTube aku. Dan see you on my next video. Bye bye.